junkie man, the lover son of man. The future is in so much pain. The lover side in me. Selamat datang di Niji King of Soundtrack. Jujur nih, kita bernama agak grogi-grogi dikit, ya nggak? Tetapi karena ngeliat muka teman-teman semua dan yang jadi TV didoain juga, terima kasih banget. Ngomong-ngomong tentang lagu yang tadi, judulnya Shadows. Shadows diambil dari soundtrack film serial science fiction yang berjudul Heroes dari Amerika Serikat. Yang ditonton 20 juta orang waktu itu. Dan alhamdulillah Niji mendapatkan season pertama dan season ketiga. Ngomongin soundtrack. Soundtrack merupakan jiwa sebuah film. Karena soundtrack menghidupkan dan menguatkan alur dan karakter film yang tidak terpisahkan. Jadi malam ini teman-teman duduk santai nyanyi bareng. Dan tetap terus di Niji King of Soundtrack. Menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mouth. T-minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu. Menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mouth. Shadows, shadows in a world.
T-minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mild. Assalamualaikum, kembali lagi di Niji King of Soundtrack. Sebelum kita menyanyikan lagu berikut, ada satu cerita yang pengen aku ceritain. Jadi cerita gini, waktu itu umur aku 25 tahun dan Niji lagi baru mulai ngetop-ngetopnya. Dan kita semua, gak tahu sih, cuman kalau saya kena yang namanya Star Syndrome waktu itu. Jadi sombong lah pokoknya. Sombong, punya duit banyak tapi gak happy. Akhirnya ada satu orang yang benar-benar menyelamatkan hidup gue, yaitu ibunda saya tercinta, Ibu Irmawati Jumaryo di sebelah sana. Karena tiba-tiba Ibu Irma, ibu saya, langsung naruh buku Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata depan muka. Nih, baca nih. Kamu tuh udah dikasih uang banyak, gak pernah bersyukur. Oh gitu ya? Terus gue baca kan, langsung nangis. Baca Sang Pemimpi, langsung nangis. Dan benar-benar Tuhan menjawab semuanya. Produser kita dihubungi oleh Mbak Mira Lesmana, dan akhirnya film Laskar Pelangi dibuat. Film itu menjadi sekarang, tetap menjadi film nomor satu di Indonesia yang terbanyak penontonnya. Dan dari semua award yang kita menang di tahun itu, ada satu award yang menurut kita sangat-sangat benar-benar apa ya, inspiring banget buat kita berenang. Jadi waktu itu kita lagi di base camp, lagi nongkrong, terus ada tiga, nenek-nenek, anaknya dan cucunya, datang ke kita untuk minta foto dan beli merchandise. Tiba-tiba sang nenek datang ke aku, bilang, "Giring, ya Nek, terima kasih ya buat lagu Laskar Pelangi. Kenapa Nek?" "Nenek ini kemarin baru operasi, hilang payudara karena kanker. Tetapi nenek gak pernah merasa sedih. Nenek selalu bahagia ketika mendengar Laskar Pelangi." Jadi itu adalah award terbaik kita yang pernah aku dapat sebagai penulis lagu. Oleh karena itu, lagu berikut, semoga Laskar Pelangi bisa menjadi soundtrack hidup kalian sampai nanti. Nyanyi bareng ya? Mimpi adalah untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar takkan curiga waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Yang menyanyi, menyanyilah. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta
kau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Takkan cerita waktu. Oh. Ya, tepuk tangan masuk surga. Makin kaya juga. Makin ganteng dan makin cantik juga. Minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mild. Minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mild. Minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mild.
Selamat datang lagi di Niji King of Soundtrack. Nah, keterlibatan saya di film ini waktu itu ketika Hanung Bramantyo datang ke saya untuk berperan Kiai Suja di film Sang Pencerah. Oleh karena itu kita bilang aja, yaudah deh sekalian deh biar Niji juga ngisi soundtrack ya gitu. Nah, di malam yang spesial ini semua orang banyak nanya kok kenapa alhamdulillah Niji selalu bisa mengisi soundtrack. Nah, kita bakal ngasih satu apa ya, kayak tips, nggak tips ya, bocoran sedikit lah ya. Cara kita berworkshop. Cara kita membuat lagu, ya, cara kita membuat lagu. Ya, nah, yang paling pertama ialah kita butuh stimulan, ya kan? Kita butuh satu lagu stimulan yang bisa menginspirasikan kita untuk membuat lagu. Nah, waktu itu ketika buat lagu Tuhan Maha Cinta, stimulannya itu kita mau terima kasih buat Beyonce karena dia waktu itu buat lagu berjudul Halo. Nah, Beyonce itu cantik ya, Beyonce ya. Nah, gitu. Nah, dia bikin lagu namanya Halo. Nah, dari lagu Halo itu kita dengerin, oh ini pakemnya yang ini lagu ini nih. Kita bukan menjiplak, tapi mencari apa ya? Stimulan. Stimulan aja. Stimulan, kata-kata. Dari lagu Halo dari Beyonce itu terciptalah beat seperti ini dari Adri Prakarsa. Nah, silakan. Ibaratnya drum ini, beat ini adalah sebuah detak jantung. Kemudian setelah darah mengalir, kita bisa bernafas. Dan kita bernafas melalui alunan seperti ini. Nah, kalau buat saya, apapun liriknya tentang lagu tentang Tuhan atau tentang apa, saya pasti masukin unsur elektronik. Lagu ini kan, ini lagunya bertemakan tentang Sang Pencipta. Bagaimana kalau kita masukkan doa di tengah-tengahnya agar lagu ini lebih baik dan lebih sempurna? Betul sekali, Mr. Andrew. Nah, abis itu juga ada keterlibatan dari Ibu Indrawati Wijaya di dalam salah satu penulis liriknya juga. Terima kasih banget Ibu Acin. Oleh karena itu, ladies and gentlemen, dengan bangga kita persembahkan dari Sang Pencerah, Tuhan Maha Cinta. Yang butuh bersyukurlah terus tanpa
kebahagiaan yang luar biasa. Karena aku minta tolong teman-teman, kita berdoa bareng, oke? Tinggal aminin aja ya. Oke, tinggal kita aminin aja, oke? Siap ya yang paling keras. Kita berdoa bareng, oke? Buat orang-orang yang paling spesial di hidup kita. Tuhan, jagalah ibu kami. Tuhan, jagalah ayah kami. Terima kasih. Tuhan, jagalah Indonesia. Lebih keras aminnya. Serahkan, ikhlaskan, minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mouth. Selalu berfirman, perangi neraka di dalam hatimu. Damaikan jiwamu dengan cinta Dia. Memberi yang ikhlas kepada yang butuh. Bersyukurlah terus tanpa kenal. Minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mouth. Thank you.
minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mild. Teman-teman, lo semua dapat salam dari Indonesia. Kami dalam hal ini Pak Sunil Soraya dan saya mengajak kolaborasi Niji untuk soundtrack film 5 cm karena kami merasa bahwa Niji sangat memiliki wawasan yang sangat luas dan mereka pun sangat peka terhadap apa yang menjadi pesan sebuah film gitu. Jadi kombinasi itu dua membuat kami sangat merasa ingin sekali kerjasama dengan Niji dalam hal ini 5 cm karena ada satu letupan gejolak anak muda di situ ya yang saya rasa hanya bisa ditangkap oleh Niji dengan gayanya mereka, tapi juga sekaligus memberikan sebuah suasana yang baru, penjiwaan yang pas untuk 5 cm. Terhembus nafas
Ku coba mendengar dunia. Setiap langkah ini yang melemah, cintamu nyalakan.
tak akan pernah mati. Oh, 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 oh. Guys, aku guys, thank you very much. T minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mouth. Mendengar, melihat, dan selalu berfirman. Minus
sadarku alam mimpiku semua milikmu. Andai kau tahu, andai kau tahu rahasia cintaku. Alam sadarku alam mimpiku semua milikmu. Andai kau tahu, andai kau tahu rahasia. Tepuk tangan sekali lagi buat DJ. T-minus 5 4 3 2 1 and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mouth. Selalu berfirman perangi neraka di dalam hatimu. Damaikan jiwamu dengan cinta dia. Memberi yang ikhlas kepada yang butuh. Bersyukurlah terus tanpa kenal. Bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Sayalah yang telah mengambil putusan untuk bersuami Uda Aziz. Semua mati sumpah mati aku hanya untukmu.
aku yang terusir jauh, sang pemilik hati yang tersuci, yang tersesat oleh cinta dan selalu dibuang jauh. Ku berlayar tanpa angin, tak menentu arah dan tujuan, mencari sang permataku yang tenggelam menghilang. Aku tak menyangka begitu saja dirimu pergi. Hayatku ini cintamu selalu ku bawa sampai mati kisah ini, cinta abadi untukmu. Tak pernah ku sangka dirimu pergi secepat ini.
T-minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mild. Selalu berfirman, perangi neraka di dalam hatimu. Damaikan jiwamu dengan cinta dia. Memberi yang ikhlas kepada yang butuh. Bersyukurlah terus tanpa kenal. Kita sih benar-benar dari scratch gitu, dari nol, dari kayak dikirimin novelnya dari Buya Hamka aslinya, terus habis itu juga dikirimin scene-scene-nya sampai skripnya yang tebel banget deh pokoknya bisa. Dan juga akhirnya keterlibatan kita ya juga termasuk dari si Randy, aktor muda ini ikutan berperan sebagai Muluk gitu. Adegan paling susah itu adalah adegan di mana saya lagi menasehati Zainuddin, karena itu panjang banget 4 lembar, udah gitu saya di situ harus serius banget nasehatin, sedangkan dalam hidup saya aja sih nggak pernah seserius itu gitu. Itu ngalahin kehidupan sebenarnya. Aku yang terusir jauh. Hari ini adegannya adalah ketika Muluk menasehati Ramadista Akbar untuk lebih giat belajar bermain gitar. Eh, Ram. Buat apa kau main gitar? Aku suka main gitar, aku. Berhentilah kau main gitar. Kenapa aku? Kau main aja. Rama. Iya. Berhentilah kau main gitar. Action. Berhentilah besi begini, Nandro. Kenapa? Besok kau akan kawin. Gedung-gedung semua sudah siap. Iya. Berapa orang kau undang? Awak diundang gak? Yang banyak makanannya, jangan sampai habis. Walau takdir tak pasti,
Out Ever. T-minus 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mild. Terima kasih banget buat semua penonton yang sudah mengikuti selama 1,5 jam yang luar biasa ini bagi karir kita berenam. Kita akhirnya launch juga album Niji, King of Soundtrack. Benar. Tetapi sebelumnya kita mau terima kasih banget buat Ibu Indrawati Wijaya, Pak Effendi Wijaya juga terima kasih banget yang selalu percaya sama kita dan selalu push kita, memberikan kita, "Kiring, ini ada skrip bagus, baca, baca, baca." Oke, siap Ibu. God bless you Ibu, terima kasih sudah memberikan rezeki buat kita terus dan buat keluarga kita. Terima kasih buat Nijiholic semua. Buat Musika Studio dan Artist Management. Buat ikatan orang tua Niji yang luar biasa sampai sekarang semakin kompak. Buat teman-teman kita dan buat semua sutradara dan produser film yang selalu percaya sama kita untuk mengisi soundtrack-soundtrack mereka. Terima kasih banget. Dan buat Bapak, buat semuanya ya. Semua. Dari apa ya, Mirles, Soraya, terus habis itu dapur film, Mas Hanu, yeah. Pokoknya semuanya lah. Semua. Dan terakhir buat anggota ketujuh kita, buat Mas Gio. Terima kasih banget buat Mas Gio, manajer kita. Tanpa dia mungkin acara ini gak ada. Dan juga tepuk tangan buat Kompas TV. Yeah. Lagu berikut adalah lagu yang lagi kita promosin. Dan juga setelah Heroes, Laskar Pelangi, habis itu Sang Pencerah, terus habis itu 5 cm dan Tenggelam Kapal Van Der Wijk, masih ada begitu banyak soundtrack lagi di depan kita. Terima kasih banget untuk selalu percaya sama Niji. Langsung nikmatin single terbaru kita yang judulnya Terusir Menunggu Karma. Jauh dari kamu, cinta dan harapan dibunuh dan mati, bangkit dan terbunuh lagi. Semua karena dirimu. Seperti pengemis, aku yang dibuang dari rencana.
minta semuanya berdiri. Let's have fun. Siap nyanyi bareng, oke? Okay? Cinta, satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Salah cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan. Let's go. Indonesia!
Udah lama nih kita gak bow down nih. Lagi nih. Lagu apa? Lagu apa? Gimana? Yang di belakang oke? Lagu apa? Apa? Disco Lazy Time oke? Okay? Iya, yeah, iya. Yeah. Iya. Sama aja bro. Karena main pagi, main siang, main sore, main malam, Disco Lazy Time terus disco, kan? Disco Lazy juga itu soundtrack. Soundtrack apa? Soundtrack dugem mereka. Yaudah pakai dulu gitar lo. Joget ya tapi ya. Emang hijau olik deh. Kalau gak joget ke Afdal ya. Udah siap? Yang di belakang siap? Yaudah sikat aja yang di belakang deh, pencet aja langsung deh. Eh tapi depan mana nih gak dinyalain? Tunggu. Bil. Udah siap? Udah? Ini depan oke? Okay? Ya. Sikat Bil. Mana gak keluar? Oh gak bisa. Gak bisa. Gak. Apa? Kok gitu udah biarlah aja deh. Biarlah aja ya. Oh sikat aja. Oh gak usah bagusan. Ya wes. Yuk sikat ya. Gak pakai sequencer deh. Yuk, let's go. Emang deh di Olik deh. Doyana joget terus. Wake me up tonight, drop to the top. Sleep with me tonight, she's my lovely wife. And nothing is forever, nothing is for real. Do you want to leave me? Why don't you just kiss me? Okay, sir, let's go, sir. Time is the loneliest people in life. It's the loneliest time. Let's go!
electrical, electrical lazy town. I feel electrical. Minus 5, 4, 3, 2, 1, and lift off. Tembus batas dirimu menuju kepuasan tertinggi. Break the limit. GG Mouth.